lagi berbuah nih teman-teman. Cuma sangat disayangkan dahannya patah nih teman-teman. Sangat disayangkan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pecinta tanaman buah dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi di Dafik Channel, konten segala jenis tanaman. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan nih pada teman-teman. Ini adalah tabu lampot jambu madu deli saya ya teman-teman. Kurang lebih ukuran 50 liter ya. Lagi berbuah nih teman-teman. Cuma sangat disayangkan dahannya patah nih teman-teman. Sangat disayangkan teman-teman. Cuma berdasarkan pengalaman pribadi saya, karena saya pernah mengalami patah dahan seperti ini, saya diamkan saja. Alhamdulillah bisa dipanen juga ya teman-teman. Jambu airnya ini sudah umur 8 hari ya setelah patah teman-teman. Alhamdulillah buahnya masih segar bugar. Sebelumnya buahnya banyak sekali ya teman-teman, kurang lebih ada 15 biji ya. Sekarang tinggal 7 biji, saya kurangkan 8 biji ya. Alhamdulillah ini buahnya masih segar. Insya Allah bisa dipanen ya teman-teman. Intinya kalau teman-teman mempunyai masalah seperti yang saya hadapi, dahan yang patah, jangan langsung dipatahkan ya atau dibuang. Solusinya sangat gampang loh teman-teman. Saya hanya mengikat pakai tali rafia ya, numpang pada pohon jambu air saya nih, jambu air citra nih. Teman-teman diikat begini aja ya. Alhamdulillah masih segar bugar, walaupun nutrisinya tidak full ya, karena separuhnya patah ya teman-teman. Tapi tenang saja teman-teman, nutrisi tetap lari ke buah kok, walaupun nutrisinya tidak full ya atau penuh ya. Contohnya ini masih segar bugar ya. Semoga video ini bermanfaat ya dan menginspirasi teman-teman. Kalau mempunyai masalah seperti yang saya alami dan patah, jangan langsung dibuang ya. Apalagi kalau jambunya jenis premium ya, seperti jambu madu deli hijau, jambu citra atau jambu dalhari ya. Sayang untuk dibuang teman-teman. Masih ada solusinya kok. Kita bisa akali. Yang penting intinya dahannya masih bisa mengalir nutrisi ya ke buah teman-teman ya. Oke teman-teman, dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari Dafik Channel. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta tanaman.